Selamat hari guys. Sekarang kita akan masak butter chicken. Simple saja. Ani anak bujang anti request masak butter chicken. Ani ayam saya dah potong kecil-kecil. Lepas tu saya perap dengan tepung. Lepas tu kita goreng ayam ya guys, goreng sampai habis. Ini bahan-bahannya ya guys. Bawang putih 4 ulas, cili padi 4 biji, daun kari 2 tangkai, dan butter untuk menumis ya guys. Itulah bahan-bahannya. Dan inilah ayam yang telah kita goreng tadi. Sekarang kita akan masukkan semua bahan-bahannya ke dalam minyak yang kita guna untuk menggoreng ayam. Sementara itu kita kurangkan minyak ya. Sekarang guys, kita masukkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya kita masuk butter ya guys. Tunggu butter cair. Lepas tu kita akan masuk bahan-bahan ni guys. Kita masuk bawang putih. Kita kacau hingga garing. Kacau-kacau. Lepas tu kita masuk cili padi ya guys. Kacau-kacau. Akhir sekali, kita masuk daun kari ya guys. Kacau-kacau. Kita kacau-kacau. Lepas tu kita masukkan susu cair ya guys, susu cair. Anak suka ada kuah, tak nak pekat-pekat. So kita pakai susu cair ni sampai habis ya, satu tin. Tak perlu letak apa-apa ya guys, tak perlu letak aji garam pasal ayam tadi udah ada garam. Kacau guys, biar dia mendidih sekejap. Tunggu dia mendidih ya guys. Ngkurak, koreiban. Nah, sudah mendidih guys. Kita masukkan semua mano ayam yang telah digoreng.
kacau. Siapa yang nak pekat boleh tambah tepung jagung ya guys. Anak saya dia nak makan ada kuah. So saya tak masak pekat-pekat ada kuah guys. Ini saja resepinya guys. Selamat mencoba siapa yang nak coba resepi yang simple.